Halo halo guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini kita bakal bermain combo Prince guys. Combo 7 sinergi ya. Untuk pemilihan hero nya kalian boleh ambil one-one-nya ya, karena kita bakal bikin 6 archer 7 sinergi guys. Jadi kita bakal hyperin Moskov ya. Kalau di video kemarin kita pakai Ria 1 dan mainnya di early nya kita pakai combo Whistler ya. Kalau sekarang kita pakai Pani 3 dan di early nya kita bakal bermain Archer guys. Buat kalian nih guys, kalau kalian mau buat combo Prince, combo 7 sinergi, gua saranin kalian pakai Commander Pani atau enggak Commander Ria ya. Karena cuma Commander itu guys yang bisa ngebantu kalian buat jadiin 7 sinerginya guys. Kalau Commander lain bisa, cuma agak susah ya. Nah, kita dapat Martis, kita bakal bermain Archer ya. Untuk TBannya kita pakai Akai guys. Ini Akainya kalau bisa bintang 3 ya, sama Mia-nya bintang 3 guys. Karena menurut gua gini guys, main Archer itu kalian butuh banget Akai sama Mia di early itu bintang 3 gitu. Biar bisa gendong-gendong parah guys. Kalau nggak Mia bintang 3, Akainya aja bintang 3 deh guys. Karena Akai bakal kepake sampai late game. Kalau Mia sih masih bisa dibuang ya. Tapi kalau udah bintang 3, pakai aja nggak apa-apa guys. Mia ya. Intinya Akainya harus bintang 3 guys. Karena bakal kepake sampai late game ya. Dapat Mia bintang 2, Akainya satu lagi. Ini Mianya kita pakai aja ya, ganti Iritel. Nah, kalau ini kita kalah, kita bisa buang Cho-nya dulu atau enggak Iritel-nya dulu, guys. Kita juga harus bisa jaga interest, guys. Biar apa? Biar cuan-cuan parah ya. Intinya kalian kalau di early gini harus 10 gold. Biar cuan parah, guys. Kalau udah pet box harus 20 gold ya. Biar tambah cuan lagi gitu, guys. Ya. Oke, di sini kita bisa menang gak nih? Roman-romannya ini yang bakal nyebelin guys ya. Combo boneka sama saber ya. Udah kalian udah pasti tahu ya combo gituan. Terlalu nyebelin banget guys. Depannya itu boneka semua, belakangnya ada robot coba. Oke, aman guys kayaknya di sini. Ayo satu lagi boneka. Nice. Masih ya, masih menang ya. Aman aja. Gila guys. Monton sangat-sangat menyetujui kita ya. Buat jadiin Mia bintang 3 di early ya. Gila. Gila parah sih ini guys. Tinggal butuh 3 lagi Mia kita bintang 3. Hoki hoki. Oke, kita gini dulu ya. Siapa tahu masih bisa menang. Aman aja. Dia juga punya Akai bintang 2 sama Mia bintang 2 guys. Cuma bedanya dia archernya nggak aktif ya. Kita archernya aktif. Harusnya di sini kita masih bisa menang guys. Kadia pun aktif, archer aktif ya. Intinya main 7 sinergi ini kalian juga butuh win streak. Biar cuan, biar cepet up slotnya ke 8 juga guys. Kalau udah slot 8 kita langsung jadiin guys combo 7 sinerginya ya. Kita bakal hyperin Moskov. Aman aja. Untuk itemnya nggak ada yang terlalu bagus kalau buat main archer ya. Nggak ada golden staff, DHS yang nambahin attack speed. Jadi kita ambil apa aja yang dikasih sama orang-orang ini guys. Dapat guardian guys, lumayan juga ya buat Akai. Sumpah guys, gua nggak ngerol dapat Mia baru kali ini loh. Gua nggak ngerol dapat Mia mau bintang 3 ya. Ini kita bisa cuan parah guys. Gila-gila. Kita bisa Mia bintang 3 tanpa ngeroll ya. Ini menang kalah kita bakal jual Melisanya ya. Biar cuan parah guys. Jadi 20 gold lagi ya. Kita jaga interest dulu. Harusnya sih masih bisa menang guys. Akai kita udah punya guardian. Jadi dia tambah tebal ya darahnya. Aman aja. Lihat. Akai gue masih belum mati. Bisa nge-skill lagi dapat seal. MM kita jadi prehit ya semuanya. 3 MM kita prehit. Jadi enak banget guys ya. Harusnya ini masih bisa menang, berarti kita bakal jual si Melisa ya buat jadi 20 gol lagi. Cari Mia dulu guys ya. Dapat langsung. Oke, gila guys. Tanpa roll lama-lama kita langsung bisa jadiin Mia bintang 3 ya. Kita nanti masukin ini up level buat jadiin ininya ya Forsaken sama Whistler-nya guys ya. Buat hero-heronya guys, nanti kalian bisa ikutin gua ya kalau mau bikin 7 sinergi ya guys ya. Untuk hero-heronya nanti ada caranya juga guys kalau mau bikin 7 sinergi ini. Biar saling berhubungan gitu sinerginya. Jadi ada hero-heronya juga ya. Aman guys, Mia kita menang di arena karena udah bintang 3.
Jadi Lancenya pun tidak bisa melawan Mia Bintang 3 di arena ya. Oke, aman aja. Karena kita udah Mia Bintang 3 guys. Jadi kalau kalian mau upshot lagi gitu ke 7, boleh. Buat jadiin 6 Archer dulu ya. Lebih enak banget buat gendongnya. Atau kalian mau cari AKB 3 dulu juga boleh guys. Itu terserah kalian ya. Dapat Rafaela ya, langsung aja. Satu lagi Esme, berarti sabar lagi guys ya. Karena kita udah win streak ini, upshot ke 7 juga lebih cepat ya, lebih enak gitu. Tapi gue mau lihat dulu kondisinya nanti gimana ya. Itemnya jelek, gak ada Golden Sap atau DHS. Kita ambil Berserker aja buat kritikalnya ya. Untuk Star Call pertamanya, kalian wajib ambil Archer ya. Dapat yang Water, boleh. Kita ambil, ini bagus banget buat Mia guys ya. Ini ada Beleric juga, kita bisa aktifin Guardian juga. Kalian boleh aktifin Guardian. Kita aktifin Guardiannya dulu ya, biar Mia-nya tambah TB guys ya. Ada tambahan defense dari Beleric-nya ya. Aman. Kita lanjut ngeroll dulu guys ya. Ada Akai, ada Esme dapat, hoki banget. Kita udah bisa masukin Akai ke sana, masukin lagi Yin-nya. Kita gini dulu aja guys ya, sabar, nabung lagi men. Cuan-cuan dulu guys. Oke. Kita masih win streak nih, harus bisa ngejaga win streak lagi ya, biar lebih cepat ke 8. Oke, di sini kita lawan Link 2 ya, Karina Astro Titan mode guys. Harusnya kita di sini masih aman ya kalau Karinanya udah mati nih. Oke, Akainya di sini cukup TB karena dia punya Guardian ditambah dari skill Pani 25% XP, jadi dia lebih strong banget ya bintang 2 juga. Lihat darah Akai musuh sama Akai kita bedanya jauh guys. Akai kita udah 13.000 itu masih bintang 2 ya. Dan kita berhasil memenangkan gamenya guys. Cocok gak guys gua jadi caster MPL? Kita udah slot 7, bisa masukin Irithel-nya juga guys. Cuma di sini gold kita kurang ya. Gua bisa buang Beleric-nya atau enggak Cho-nya dulu guys. Mungkin gua bisa buang Beleric-nya kali ya. Beleric sih bintang 2 udah TB guys, Cho-nya aja ya. Kita buang Cho-nya, mungkin nanti juga late game gak bakal kita pakai guys. Kita lihat lawan siapa lagi guys. Lawan Elementalis. Harusnya sih EGPG Lemon Squeezy guys ya. Meskipun dia udah ada buku sama konsentrat, tapi TB-an kita di depannya itu udah tebel banget guys. Lihat Akai kita masih belum mati, digebukin di ulti Eudora berapa kali pun masih belum mati ya. Gila guys. Kita win streak, jadi kita bisa lebih cepat upshot ke 8, jadiin combo 7 sinerginya. Aman aja. Dapat di road tapi moskopnya belum muncul, malah si monyet yang muncul guys. Oke, wan-wan kita ambil. Dapat Akai lagi bintang 2, ada Beleric juga bintang 2. Aman ya. Akai kita 3 lagi bintang 3 guys ya. Kalau Akai udah bintang 3 itu kita udah aman banget. Oke, sabar guys, nabung dulu. Lawan Elementalis lagi. Gila. Aman sih harusnya guys. Mia kita ayo, nice, udah dikucingin. Ini Molinanya cukup ngeselin ya. Sumpah guys, kalian kalau ada Molina, kalau main Elementalis sama main Mage, ambil guys. Molina cukup ngebantu ya. Karena hero-hero yang bintang 3 bakal dikucingin dulu sama Molinanya. Dan itu cukup ngebantu banget ya. Aman guys, kita masih win streak ya. Jadi kita lebih cepet upshot ke 8 nih. Buat jadiin 7 sinerginya ya. Kalau dapet biji pink kita ambil ya. Buat jadiin Mia biji pink boleh-boleh guys. Oke, kita ambil ya. Langsung aja Mia biji pink Starcore Water. Beuh, gila guys. Kita nabung dulu aja guys, nggak usah ngeroll karena gua mau upshot ke 8 ya. Nanti kita langsung jadiin 7 sinergi kalau udah dapet moskopnya. Ini ambil dulu Yin, kita ngeroll sekali aja. Dapat moskop ya. Oke, kita langsung jadiin dulu guys ya 6 archernya. Nanti kita bakal jadiin 7 sinerginya ya, sabar. Habis Starcore kedua guys. Oke. Aduh, ini sih berat nih lawannya guys kayaknya. Ayo Mia biji pink Starcore Water, kalian gak bakal bisa gerak ya. Soalnya Mia kita gak ada attack speed guys. Kalau ada Golden Sap sih ini lebih gacor ya Mianya. Gak bakal bisa dibunuh guys. Ayo Mia. Mia. Aduh, Mianya mati dong. Aduh, gagal kah kita guys? Win streak sampai akhir. Mau perfect win gua pakai 7 sinergi. Ayo bisa dong. Wah, bisa nih guys. Ayo ulti. Nah, gila guys ya, masih bisa menang. Akai gue sih super-super TB. Coba kita masukin di roadnya dulu. Terus kita up level, misalkan masukin Yin. Masih belum aktif 7 sinergi ya, masih 5 sinergi. Karena KDA-nya belum nyala guys. Kita Starcore keduanya nanti ambil KDA ya. Oke, sabar guys, kita lihat dulu ya.
Lawannya Ele lagi. Aduh, Molinanya guys, ada 2 biji. Yah, Mia, kita nggak terlalu ini dong. Ayo Mia, buktikan Starcore Watermu. Langsung aja. Lihat guys, gak gerak guys. Ini kalau ada Golden Sap ya, bakal OP parah Mia gue guys. Ayo Mia, Mia, nah gak gerak kan si itunya Eudoranya. Nice banget ya. Aman aja, kita masih bisa win streak loh guys. Dapat 1-1, dapat Dirot. Oke, sabar dulu ya, kita nabung dulu. Karena gold kita ada 19 ya. Jadi nabung dulu men. Nah di sini kita ambil kadianya ya. Kita giniin dulu, kita masukin dulu Cho-nya biar kadianya nyala ya. Nah abis ini kita udah bisa bikin 7 sinerginya ya. Cuma moskopnya masih bintang 1 ya. Jadi kita harus moskop bintang 2-in dulu baru aktifin 7 sinergi guys. Aman ya. Dapat Astro Golden Sap guys. Wah kita bisa bikin moskop Astro sih. Si Herbert boleh sih. Si Herbert boleh ya. Starcore-nya kita ambil kadianya biar nyala 3 kadia ya. Apa aja Starcore kadia karena gak bakal kepake juga. Nah tadinya gue mau pakai Natur, cuma karena ada biji Astro berarti kita cari Minotaur ya. Mino. Nah, dapat juga Mino, guys. Kita bisa pakai Mino-nya, gak usah pakai Beleric. Jadi Guardian aktif, Astro pun aktif ya. Nah, kita udah jadi 7 sinergi, guys. Nah, kan? Cuma di sini gua masih hyperin si Mia ya, karena moskopnya masih bintang 1, guys. Jadi sabar dulu aja ya. Kita digendong Mia dulu. Kalau moskop udah bintang 2 baru kita hyperin moskopnya. Kita lihat, guys, combo Prince-nya ya, udah aktif nih. Lihat moskopnya attack speednya ya, 2,55 attack speed guys. Itu udah aktif ya 7 sinerginya ya. Kalau dia nge-skill 1 jadi 3,15 guys. Itu udah aktif tanpa item, attack speednya bisa 2,55. Bayangin guys, itu combo prince-nya udah aktif ya. 7 sinergi aja udah bisa ngaktifin combo prince-nya guys. Jadi nggak usah 10 sinergi, 8 sinergi, 9 sinergi, 7 aja udah aktif ya. Kita ambilin aja guys, cari moskop bintang 2 ya. Udah nggak usah ngambil apapun lagi, tinggal cari moskop sama dirotnya aja. Kalau bisa dirot bintang 3, moskop bintang 3 ya. Kalau bisa guys. Akai bintang 3 juga boleh ya. 1-1 kayaknya nggak usah. Fokus aja ke moskop. Nice banget dapat moskop ya bintang 2. Langsung aja guys ya, kita jadiin moskop Astro ya. Lihat guys, moskop Astro 7 sinergi nih boy. Lihat attack speednya 255 255, masih 255 ya, karena itemnya nggak ada attack speednya guys. Cuma kalau dia skill 1 dia bakal ada tambahan attack speednya. Jadi ini boleh-boleh guys ya, tinggal nyari ini aja, Golden Sap. Golden Sap atau DHS itu boleh lah ya buat moskop. Kita coba guys, tanpa combo Prince moskopnya bisa berapa attack speednya ya. Jadi kita bakal di Mia Astro dulu, sama Starcore-nya kita pindahin ke Mia dulu ya. Nah gini ya, tadi kan tanpa item juga dia bisa attack speednya 255 ya. Kita lihat guys, tanpa combo Prince dia attack speednya berapa nih moskopnya ya. Tuh guys, cuma 080 tanpa combo Prince ya. Kalau aktif 7 sinergi dia bakal naik attack speednya guys. Jadi ini 255 noh. Kalau skill 1 aja jadi 180 guys. Dan kita di sini kalah kan. Karena apa? Karena kita nyoba-nyoba untuk ngelepasin prince-nya guys. Ah, gak jadi win streak. Tai lah. Sumpah ya, gua ngasih tahu ke kalian malah gak jadi win streak guys. Udah lah ya, kalian udah tahu lah ya, intinya 7 sinergi aja udah bisa ngaktifin ya combo prince-nya. Ada Wim Slayer guys, kita bisa aktifin Wim Slayer juga. Jadi kita bisa bikin 8 sinergi ya. Dapat guys Wim Slayer-nya nih. Kita ambil aja kali ya Wim Slayer. Jadi kita nanti bisa aktifin 8 sinergi. Kita pindahin lagi semua itemnya ke moskop, kita bikin 7 sinergi lagi ya. Untuk hypernya di moskop. Nah, masukin lagi di rod-nya guys. Langsung kita cari moskop B3 atau enggak di rod bintang 3 ya. Tahan dulu guys. Di rod bintang 2 boleh. Untuk Wim Slayer-nya nanti aja ya. Kita fokusin dulu ke hero-hero ini ya, prince-nya guys. Gua mau bintang 3-in dulu deh. Karena 7 sinergi aja udah aktif guys. Jadi gua mau bintang 3-in moskop sama di rod ya. Kita lawan elementalis. Aduh guys, moskop kita kena starfall nih guys. Nah, kan kena kan? Aduh, ditarik juga, Cok. Sumpah, guys. Prengkonya kayak tai ya. Wah, kalah dong, guys. Ente lagi dong.
Ayo, ayo, masih bisa kah? Masih bisa kah? Masih bisa, ayo. One, gua nggak ada item, cok. Ente. Tenang, guys. Darah kita masih banyak, ya. Ini darah sisa satu, berbahaya, guys. Kalau kita nggak kalahin dulu, ya. Bahaya banget. Dapat dirot lagi, kita roll lagi. Dapat Akai, boleh. Mino, boleh, ya. Bintang 2. Skip. Sabar, guys. Akai satu lagi, nih. Mino, bintang 2. Sisanya hero-hero lain bintang 2. Udah cukup, deh, guys. Ya, kita giniin aja biar guardiannya ke si Moskop, ya. Oke, kita tinggal lawan combo Saber, ya. Gila, guys, bintang 3-nya, ya. Ini combo yang paling nyebelin, ya. Boneka-boneka laknat, guys. Ayo, Moskop. Nice banget. Moskopnya ke tempat yang sepi, ya. Enak banget, Moskop, guys. Lihat. Beuh. Gacor parah, guys. Moskop gua, ya. Begini dong, Moskop, ya. Kalau Moskop kita prehit, itu bakal memudahkan kita untuk menang, guys, ya. Ada Masya, guys. Kita bisa 4 Wrestler, bisa aktifin juga Wim Slayer, ya. Cuma kita harus up level, guys. Up level ke 9, baru bisa aktifin Wim Slayer, ya. Nah, dapat juga kan, AKB 3. Oke, sabar lagi. Kita tunggu dulu. Mau up level, aktifin Wim Slayer, atau kita bintang 3-in Moskop, guys. Karena kalau up level, itu cukup menguras ini, ya, goal kita, gitu, guys. Mending kita cari bintang 3 aja kali, ya. Toh gini aja udah kuat. Bener gak, guys? Enggak, guys. Kita masih butuh satu Wim Slayer lagi. Baru aktif Wim Slayer-nya, ya. Jadi kalau di sini kita dapat biji Wim Slayer, kita bakal aktifin aja kali, ya. Ininya, Wim Slayer-nya. Kalau dapat, ya. Kalau dapat biji Wim Slayer, kita bakal up level, guys. Dapatnya Kadia, kan? Nggak usah, ya. Kita main mirror aja kali, guys. Mirror aja, ya. Akhirnya dapat golden staff. Kita langsung aja pakai golden staffnya ke Moskop, ya, biar tambah gacor attack speednya, guys. Langsung lanjut ngeroll, ya, cari Moskop B3 sama Dirot, ya. Dapat Mino B2, Dirot dapat lagi, cukup, ya, Minonya bintang 2 aja, guys. Cari lagi, kita jual aja Masyanya, langsung roll lagi, ya. Dapat dong, nah, dapat juga, guys, ya. Tinggal cari Dirot 2 lagi, guys. Bintang 3, ya. Moskopnya masih banyak sih. Lawan Lance Titan mode. Buh, udah bintang 3 lancenya, guys. Berbahaya, ya. Tenang, guys. Kita punya Moskop pakai Golden Staff. Ayo, Moskop. Astaga, Moskop ngapain lari ke situ, cok? Tolol, emang sumpah Moskopnya, guys. Nggak punya otak dia, ya. Udah tahu di situ ada Lance, masih aja disamperin gitu kan. Bukannya ngejauh, cok. Moskop. Sisa 5 yang bawah, guys. Kalah kita. Tenang, guys. Kita cari dulu ini, ya, Dirot bintang 3. Kita aduin aja lah, ya, di arenanya. Dirot sama si Lance, ya. Ayo, Monton. Kasih gua lah, Monton. Moskop lah. Sumpah, belum dapat Moskopnya, guys. Sabar, ya. Nabung dulu aja. Jangan terlalu terburu-buru juga. Ini udah bahaya banget, guys. Lance-nya udah Titan mode full stack, ya. Bahaya nih. Lawan combo Saber, ya. Aman aja, guys. Kalau lawan combo ini mah aman kita, guys. Prea bintang 3, gunner, guys. Tapi nggak gerak lihat Preanya. Diem. Asalkan Moskop kita prehit lah. Aduh, Moskopnya, lihat-lihat Moskopnya. Berbahaya banget. Tenang, kita punya Sarkor Water. Nah, gitu dong, ya. Aman aja. Sisa lawan Lance Titan, ya. Kita harus Moskop bintang 3. Nice banget. Yuk, Moskop. Masih belum dapat, ya, sabar. Gimana kalau kita langsung aduin aja, guys, ya. Dirot bintang 2 lawan Lance Titan bintang 3, ya. Meskipun dia bakal kalah, tapi setidaknya ngelama-lamain, guys, ya, buat di arenanya. Oke, kita lihat, guys, ya. Akankah kita masih bisa menang atau kita lost trick di sini, guys? Ayo, lihat-lihat Moskopnya, guys. Bahaya banget, ya. Itu kalau Lance-nya udah selesai tadi, kita langsung mati, guys, Moskopnya, ya. Untung Lance-nya masih lama, loh. Aduh. Eh, bunuh dulu. Nah, bunuh. Nah, malah ke situ, cok. Sumpah, cok. Moskop. Anjir, Moskopnya, cok. Ke sana lah, ke kiri lah, ke pojok. Ngapain ke pojok kanan bawah, cok? Moskop. Itu kan ada Lance gitu, ya. Pakai otak lah kalau mau ngebling tuh. Babi emang, guys. Ada Wim Slayer, guys. Kita bisa aktifin nih, ya. Diambil sama dia. Ya udah, kita ambil slot, ya. Sama aja kok. Oke, guys. Kita cari Moskop sama Dirot, ya. Nggak butuh, guys. Aldous nggak butuh, ya. Kita butuhnya ini, ya. Masya, ya, Masya. Biar 4 Wrestler. Tapi nggak dapat, guys. Kita ngeroll lagi kali, ya. Ngeroll aja, ya. Daripada kita kalah lagi, kan. Ini ada ini dulu nih. Beleric dulu aja masukin, guys. Biar 3 Guardian dulu, ya. Sementara sebelum dapat Masya-nya gitu kan. Nah, aman, ya.
kita gini dulu guys. Oke, ini di roadnya udah ada guardian ya, jadi dia tambah TB lagi guys. Lawan Lance bakal menang atau enggak tahu juga ya, karena di roadnya masih bintang 2 tanpa item juga ya. Oke, moskopnya ayo, prihit dong moskop. Nice, di road kita bakal menang guys. Lihat guys di road kita guys, sumpah itu di road ya tanpa item ya, menang cok lawan Lance bintang 3 guys, tanpa item loh di road ya. Apalagi nanti gue kasih berserker itu ke Dirot guys, bakal tambah gacor. Anjir ini sumpah cok, linknya anjir ketai linknya cok, sumpah dah. Buseng linknya nambah darah lagi ya. Pantes guys gak bisa disetun. Wah linknya nyamperin cok. Wah gue gak gitu guys main link guys, gue gak gitu ya main link, gak nyamperin loh. Itu linknya nyamperin cok. Nah dapat di road B3 ya. Oke langsung aja kita ambil ya. Di road bintang 3 kasih berserker ya, biar tambah gacor guys ya. Mamam tuh di road B3 gua ya. Lanjut guys cari moskop ya, tinggal moskop doang nih. Nah gitu dong monton, kasih 2 moskop kita langsung jadi moskop bintang 3 guys. Mau sekarang atau nanti juga sama aja ya. Kita gini aja dulu guys ya, nanti abis ini kita bintang 3-in moskop. Gua mau lihat di road bintang 3 ya, seberapa gacornya cuman pakai 2 item. 1 item lah anggapannya guys, karena Wim Slayer-nya nggak aktif ya. Lihat guys di road gua guys, sumpah itu Lance gak gerak ya. Mati lu Lance. Di road gua sih udah overpower, hampir pulang dia boy. Tanpa berlama-lama kita langsung aja klon ya, moskop bintang 3 di road bintang 3 guys ya. Don gak bang? Don. Nah gini guys, buat kalian yang mau main 7 sinergi ya untuk hero-heronya, cuma tadi harusnya gua pakai Beleric sama naturnya satu lagi guys, karena dapat biji Astro jadi gua aktifin dari Astronya aja karena guardiannya ada Mino kan. Kalau tadi nggak dapat biji Astro gua mungkin bakal pakai Beleric sama satu hero naturnya guys, jadi kita bakal 7 sinerginya itu dari natur spirit guys. Gitu ya, karena gua nggak tahu kalian bakal dapat biji Astro atau enggaknya. Intinya kalau kalian mau main 7 sinergi, kalian harus tahu cara mainnya guys ya, kalian tahu hero-hero yang berhubungan sinerginya. Intinya itu aja ya, karena ini sinergi susah dibuat tapi kalau udah jadi bakal OP parah. Sumpah guys telat posisi gara-gara screenshot ya, tapi nggak apa-apa guys ya, kita udah bintang 3 moskop, ini bakal gacor parah. Lihat guys, mamam tuh ya moskop bintang 3 Astro. Gimana cara bunuhnya guys? Attack speednya sih udah dibintang 2-in cok, baru bintang 3 gua cok dibintang 2-in, emang babi emang ya. Ayo di road, mamam tuh di road gua sakit banget guys. Gila guys di road critical Kadia, sekali hit ya langsung setengah darah loh itu Lance Titan mode. Akhirnya kita berhasil membuat bintang 3 moskop bintang 3 di road 7 sinergi ya, meskipun di akhir moskop kita di bintang 2-in guys ya. Oke guys kita lihat line up-nya ya, di sini gua berhasil ngebintang 3-in moskop sama di road 7 sinergi guys ya dengan moskop Astro. Mungkin tadi kalian agak sedikit kecewa di akhir videonya karena moskopnya itu di Starpolin sama si Kimi ya, emang babi guys si Kimi itu ya. Tapi meskipun gitu tetap gacor ya moskop ini guys ya. Di early-nya kalian bisa lihat bintang 2 aja udah sangat-sangat serem ya guys ya, kalau udah jadi 7 sinergi ini. Dan buat kalian yang mau jadiin 7 sinergi ini, kalian boleh samain aja. Kalau kalian dapat kristal Astro 1 biji, kalian bisa samain line up-nya gini. Tapi dengan satu syarat, kalian harus pakai panit 3 ya, atau enggak Ria 1 guys ya. Oke, cukup sampai di sini aja videonya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan jika kalian merasa terhibur, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di next video.